guys, balik sama gue Novrana. Jadi kali ini kita akan main game Cat Simulator. Gimana menang game ini adalah temanya kucing-kucingan ya guys ya. Tema kucing, bukan kucing-kucingan. Nah, temanya adalah kucing, adalah seperti judulnya Cat Simulator. Dan ini seperti ibaratkan juga adalah sebuah rasa pelampiasan gue. Karena gue tidak bisa main game Stray, belum bisa untuk saat ini ya guys ya. Dimana memang ya makanya gue mainin game ini ya guys ya, untuk ibaratkan pelepas keinginan gua untuk memainkan game Stray, karena ini gamenya juga temanya kucing juga ya guys ya. Oke, nggak pakai lama, kita coba langsung nah seperti apakah gameplaynya, karena memang gua belum pernah coba game ini ya guys ya. Udah, nggak pakai lama, kita langsung gaskan ya guys ya. Jadi di sini udah tulisannya adalah single player dan multiplayer ya guys ya. Nah, dan ini kita bisa kayak login atau apa, tapi kayaknya kita single player dulu, biasa aja main. Oke. Aduh, astaga, lucu banget. Astaga guys, kucingnya lucu banget sumpah. Oh, jadi harus ada. Oke. Jadi kita kucing kecil dulu. Dan astaga, lucu banget suaranya guys. Astaga. Jadi apa namanya itu? Kita akan coba untuk, oh ternyata bisa dihias ya guys ya. Oke, bisa dihias-hias ya guys ya. Tapi belum ada apa-apa. Dan kita langsung play aja, dan gue penasaran seperti apakah gameplay dari Cat Simulator ini guys ya. Nah, seperti yang kalian tahu ya, dimana memang saat ini gue belum ada PC dan gue belum bisa mainin game Stray guys ya. Astaga. Oh, pinggir ya guys ya. Oke, jump. Oke, hit stuff, use the button. Oke. Interact. Oke. Oke. To activate the stamp challenge, you have to run into this rotating clock. You can use time challenge to score point and unlock new level and features. Okay, sip. Kayaknya ada level-levelnya ya guys ya. Okay. Get point. Okay, sip. Destroy group. Okay, dia sepertinya marah ya guys ya. Okay, back. Okay, hancurkan, break this fast ya guys ya. Berarti hancur ini guys ya. Oke. Okay. Oh, kita disuruh 2 menit ya guys ya. Jadi kayak kita harus bikin apa, kita harus bikin, oh, oke, okay, ini loncat ya guys ya. Wah. Kita loncat. Susah banget asli sih. Ben bola aja liga apa tuh. Aduh, miau miau. Susah banget asli. Wah, susah banget asli. Jangan marahkan saya, Pak. Wah, ini susah ya, kita. Mana lagi kita nih, guys? Oke, kita dapat berapa poin ini? Wah, gua. Apa kita harus ke sini? Oke. Okay. Anjir. Ini kucing. Marah dia, cuy. Marah, cuy. Wah, apakah kita akan di apain gitu guys, di gimana ini? Oh, kita makan guys. Aduh. Oke, sip. Kita makan ya guys ya. Nah, kalau kita ganggu ya. Oke. Okay. Oke, okay, ini bisa di apa ya guys, buka kulkas ya guys ya. Oke, okay, kita buka. Wow. Kayaknya dia nggak denger ya guys ya. Oke. Okay. Oke, okay, sip. Jadi kita udah menyelesaikan level pertama ya guys ya. Jadi kita ke level selanjutnya, dan jujur aja kontrolnya susah ya guys ya. Dan kali ini gua nggak tahu, kayaknya masih sama. Wah, ada rugi guys. Kayaknya gue harus kayak
dari sini ya saya. Suara anjir lucu yuk. Wah, kayaknya terlalu cepat ya saya. Jadi kalau gua oke sih. Banget ya tuh asli. Hah? Oke. Okay. Komplit nih sih gua. Maksudnya? Oke, okay, claim reward. Oke. Okay. Anjir lucu gak tuh game guys asli. Seperti yang gua bilang guys ya, apa? Nah, gua kayaknya kesini guys ya. Aduh, susah banget. Kontrolnya susah asli. Tapi dia nggak bisa marah gitu. Kita berapa pergi kok? Gua kasih aku makan, wey wey. Wah, kita ganggu dia guys, kita ganggu dia guys. Oke. Okay. Terus? Terus sakit enggak? Nah, yang kita apain lagi? Oh, ada koin guys ya. Kayaknya koin penting guys kayaknya. Wah, kita malah enggak ngambil waktunya guys ya. Oke, main bola yuk. Lucu gak tuh guys ya. Nah, challenge-nya apa tuh? Oh, poin nih guys ya. Oke. Oke. Kita bakal coba untuk bikin keonaran nih guys ya. Bisa dong apa? Apa namanya itu coy? Oke okay, sip. Jadi gua bakal wah, salah ya guys ya. Oh, kita minum susu guys ya. Oke. Okay. Nah, sip sip. Kurang apa ya guys ya? Gua sih kurang sih gitu ya. Nah, itu guguk bisa gua ganggu enggak tuh guys? Kita hancurin ini dulu lah guys ya. Oke. Oke. Kabok aja tuh. Oh, ada kristal guys. Wah, iya gangguin ini lagi, gangguin ini guys. Wah, ada topi guys, ada topi. Jadi kita gangguin orang kerja ya guys ya. Oke. Asli jahil banget sih kita, asli. Oh, oke. Okay. Kita belum dapetin nih guys ya. Oke, kita coba yang ini lagi guys ya, part terakhir ya guys ya. Ini lucu sih game ya. Oke, sip. Nah, gua penting ngambil challenge-nya ya guys ya, sip. Jadi gua masih sama, kita ngumpulin poin dan di sini kayaknya kalau kita mengganggu orang itu poinnya lebih gede ya guys ya. Dan ini oke. Okay. Oke, sip. Oke. Ini apa namanya? Gua lupa. Kita biarin aja tidur saja. Kita bakal seperti di awal, seperti kita akan ngacauin ya guys ya.
Oke, kita merusak pesta ulang tahunnya ya. Anak nangis yuk. Aduh. Anak nangis yuk. Nah, ini kulkasnya. Kita acak aja semuanya guys ya. Aduh. Setahu gua kucing enggak gini-gini amat sih guys ya. Yang aslinya benerannya sebenarnya enggak ada guys ya. That's a big fright. Maksudnya. Oke, sip. Wah, susah ya guys ya loncatnya. Lempak ya guys. Oke. Oke. Kita hancurkan saja semuanya guys. Oke. Okay. Nah, manakah hal yang bagus untuk dihabisi gitu guys ya? Kayaknya udah sih guys, di atas juga belum sih kayaknya. Oke. Okay. Oke. Okay. Bukan. Oh, bukan ya. Oke, okay, sip. Oke, okay, guys, episode gameplay Cat Simulator sampai di sini dulu ya. Jujur overall gamenya bagus sebenarnya gitu, guys. Cuman jujur aja kekurangannya yang paling mencolok itu adalah kontrolnya ya, guys ya. Dan gamenya sederhana banget. Menyenangkan juga, cuman itu gue bilang tadi kontrolnya susah, jujurnya susah. Kalau kalian coba pasti kontrolnya akan sulit guys ya. Tapi dari gameplay bagus dan menyenangkan nih guys ya. Dan satu lagi mungkin yang kurang gue setuju adalah seakan-akan kucing ini selalu buat onar guys ya. Sebenarnya kan di dunia nyata memang ada beberapa kesempatan kucing itu menyebalkan gitu guys. Tapi gimana pun ya dia tidak semenyebalkan itu juga. Bisa sampai mengapa membuat onar seperti yang terjadi di game ini guys ya. Ayo udah sampai jumpa di next gameplay gue selanjutnya. Gue akan mainin game lain lagi. Ya udah, gue Renovrana, see you next my video. Bye bye.